Negeri ini tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Ingat ya nak ya, perempuan itu ibaratnya pakaian buat laki-laki. Menghangatkan di musim hujan, meneduhkan saat kemarau. Anda tidak bisa menangkap begitu saja Pak Selangki, Ayi. Yang baru gak? Sungguh keliru kalau sampai Jepang memusuhi pesantren. Mereka gak mengira kalau pesantren desa seperti Tebu Ireng ini punya pengikut cukup banyak. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita bicarakan. Bahkan bisa kita kompromikan. Tapi, kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Mas Harun! Aku nggak mau nanti punya anak. Negara kita masih dijajah. Aku akan ngelakuin apa aja, asalkan Belanda pergi dari sini. Siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, tidak akan kita pernah mau minta kepada siapapun juga. Allahu Akbar, merdeka!